Festival nelayan di Pantai Cingkrong Kabupaten Trenggalek sukses menyedot pengunjung dari berbagai daerah. Para pengunjung antusias menikmati ikan bakar gratis. Acara ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur para nelayan. Sebanyak 2.000 ekor ikan atau setara dengan setengah ton dibakar dan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Salah satu pengunjung asal Kabupaten Tulungagung, Ari, mengungkapkan kegembiraannya bisa menghadiri festival nelayan dengan agenda pesta ikan bakar gratis ini. Ia rela datang dan mengantri agar bisa menikmati ikan bakar sejak pukul 11 siang. Setelah mengantri bersama para pengunjung lainnya, Ari berhasil mendapatkan 3 ikan bakar. Ia berharap agar acara seperti ini tahun depan bisa kembali digelar dengan lebih meriah. Jam 11, Mas. Gimana, Mas, pendapatnya dengan festival ini? Pendapatnya seru, Mas. Seru, terus banyak dari luar daerah yang kesini juga. Semoga tahun depan lebih ramai. Ini tadi dapat ikan berapa ini, Mas? Dapat ikan 3, Mas. Sama makan di sini tadi. Dari mana sih, Mas? Asalnya? Dari Tulungagung, teman saya dari Wonogiri. Pesan dan kesan, Mas. Pesan dan kesan, semoga acaranya lancar, tahun depan lebih meriah, terus apa itu ikannya lebih banyak lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Cusi Kurniawati, menjelaskan bahwa festival ini merupakan pesta untuk masyarakat umum yang bisa dihadiri siapa saja secara gratis. Festival ini merupakan wujud rasa syukur para nelayan atas hasil tangkapan ikan dan keselamatan mereka. Festival ikan bakar ini juga sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Desa Karanggandu atau di kawasan Pantai Cingkrong dan sekitarnya. Jadi festival nelayan itu sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari hasil tangkapan ikan dan juga keselamatan. Apa ya, rezeki ya semuanya untuk warga sini, terutama untuk nelayan. Jadi ini adalah kita adakan pesta untuk masyarakat umum, siapa aja boleh kesini gratis, dan ini juga sumbangan dari pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar Karanggandu dan sekitarnya. Kami sangat terima kasih. Adapun jumlah hari ini ikan yang dibakar lebih dari 500 kilo. Kalau jumlah ikannya lebih dari 2.000 ekor. Cusi juga menambahkan, pada festival kali ini lebih dari 500 kg ikan bakar yang dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Jumlah ikan bakar yang disediakan untuk masyarakat ini mencapai sekitar 2.000 ekor. Pesta ikan bakar ini merupakan hasil inisiatif bersama para nelayan, pengusaha swasta, dan pemerintah Kabupaten Trenggalek. Mereka berharap acara ini dapat menjadi agenda tahunan yang semakin meriah di masa mendatang.